Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana caranya membuat forest atau hutan dengan menggunakan plugin Sini Software. Di sini saya sudah memiliki scene yang mana scene ini saya pakai pada tutorial yang sebelumnya. Oke, untuk langkah-langkahnya langsung saya menuju ke geometri, lalu saya pilih Sini Software, lalu saya klik pada Disperse. Oke, saya drag di sini. Untuk logo size-nya saya rubah menjadi 50. Untuk objek pepohonannya saya ambil dari library Cosmos. Saya langsung import pada pohon Firm 1, 2, 3. Lalu saya pilih lagi untuk pohonnya yaitu Red Spruce. Oke, saya select disperse-nya, lalu saya klik add object, saya pilih untuk objek pohonnya. Oke, pada di distribute object sudah ada semua objeknya. Untuk painternya lalu saya klik untuk semua objek. Di sini ada 6 objek. Lalu untuk di distribute objeknya saya pilih all. Lalu saya klik random. Untuk rotation-nya saya ganti menjadi 360. Dan untuk unify scale-nya untuk pada sumbu X saya beri nilai 100 dan 150. Oke. Lalu saya klik pada paint multiply. Di sini brushnya terlalu besar. Saya ganti menjadi 3000. Lalu collision disknya saya ganti menjadi 500 atau 5000. Oke, setelah itu kan saya brush ke plan sebelumnya yang saya buat. Oke.
Di sini hanya muncul satu. Saya rubah menjadi 500. Oke, di sini sudah muncul. Oke, di sini sudah terlihat untuk pepohonannya. Ini bisa langsung saya render. Saya pilih kamera 1. Saya klik pada render setup. Oke. Lalu saya klik render. Oke. Di sini renderan telah selesai. Mari kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini hasilnya. Di sini saya menggunakan scatter pada rumputnya. Dan untuk HDR-nya saya menggunakan Illumi HDRi dari sini software. Dan untuk membuat forest-nya pun saya menggunakan Disperse dari sini software. Oke. Terima kasih telah menonton video tutorial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.